Makannya udah habis, sekarang saatnya makan es krim. Makin enak ya. Kondisi David terkini, hari ke-51. Manis banget. David disuapin Ayah Jo es krim untuk regenerasi kulit. Ayah Jo kembali mengupload kondisi terbaru David Ozora atau David Latumahina, remaja 17 tahun, korban penganiayaan Mario Dandi CS. Momen Ayah Jo suapi David es krim dengan topping mahal untuk regenerasi sel ini dipertontonkan oleh Jonathan Latumahina di instastory pribadinya. Diketahui, dalam video, David dengan rambut kuncirannya sedang berbaring di kasur rumah sakit sambil menunggu Ayah Jo menyiapkan makanan penutup, yaitu es krim, beserta toppingnya untuk regenerasi sel. Makanannya udah habis, sekarang saatnya makan es krim plus topping, topping makanan mahal fit, kata Ayah Jo. Udah tahu, jawab David. Respon jawaban David itu lantas membuat sekitarnya tertawa. Makannya udah habis, sekarang saatnya makan es krim plus topping, topping makanan mahal fit. Wow. Apa ini? Terima kasih. Kini respon David jauh lebih baik dari hari ke hari. Bahkan saat disuapi sang ayah, David terlihat lahap memakan es krim tersebut. Sungguh David anak yang luar biasa, di luar nalar, anak yang ajaib. Entah kata-kata apa yang cocok untuk ananda David kita. Dia terlalu kuat dari siapapun. Kasus besar ayah Mario Dandi, beserta kasus penggelapan uang 400-an triliun oleh pegawai Kemenku tak akan terbongkar jika tak ada penganiayaan dirinya. Ini sudah jalanmu, David. Kami semua yakin engkau sembuh. Kami bangga dengan semangat juang kamu. Tetap buat kami tersenyum, Fit. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya.